Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita masih akan membahas seri kasih Allah, bagian yang kelima atau bagian yang terakhir dengan judul Pemeliharaan Allah. Apakah kalian tahu kasih Allah kepada manusia juga dinyatakan dengan cara ia memelihara kehidupan kita? Benarkah demikian? Ada sebuah kutipan yang menarik untuk dibaca yang dituliskan di dalam buku Step to Christ, halaman 10, paragraf yang pertama. Di sana dituliskan, Allah itu kasih adanya. Demikianlah yang tertulis di dalam tiap-tiap kuntum yang mekar pada setiap pucuk rerumputan yang bertumbuh. Burung-burung yang cantik memenuhi udara dengan kicauannya yang penuh bahagia. Serta bunga yang menebarkan bau harum semerbak di udara. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan dengan daun-daunnya yang rimbun menghijau. Semuanya menyaksikan akan kelemah lembutan pemeliharaan Allah Bapa kita serta kerinduannya membuat anak-anaknya berbahagia. Pemeliharaan Allah bisa kita lihat dari bunga-bunga, rerumputan, burung-burung, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya kitab Lukas mencatat di dalam buku Lukas pasal yang ke-12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saat saya membaca ayat ini, saya teringat saat saya membeli burung pipit. Ada yang harganya cukup mahal, ada juga yang sangat murah. Bahkan ada burung pipit yang saya dapatkan secara gratis. Tetapi berapapun harga burung pipit saat ini, Tuhan memelihara burung ini. Burung ini tetap berharga di mata Tuhan. Apalagi kita yang adalah biji matanya. Seperti juga yang dituliskan di dalam Zakaria 2 ayat 8. Jadi, janganlah kita takut dan khawatir karena Tuhan yang sangat mengasihi kita akan selalu memelihara dan memperhatikan hidup kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.